ngintip-ngintip. Ih, kepo banget sih kalian. Nah, daripada kepo gak jelas, mending ikut nonton aja web series perdana MNC TV Kilau Aksara. Klik linknya di deskripsi yang ada di bawah ini. Nih. Yaudah. Kamu tenang aja. Iya. Iya, mama segera kesana ya. Udah. Oke. Ya. Pak, kita balik haluan, Pak. Kita ke rumah sakit sekarang. Baik, Bu. Ya ampun, untung Satria telepon. Jadi paling enggak aku bisa tahu kondisi si nenek tua itu. Mudah-mudahan si nenek tua itu enggak mati sebelum Satria dan Mentari menikah. Jadi aku bisa menikmati semua hartanya nenek tua itu. Gimana ya? Kalau ini anak dibawa ke dalam, ntar repot lagi, kan dia masih sakit. Tapi mau dikemanain lagi? Kasian juga sih. Mama kamu kemana sih? Gak mau masuk di rumah kita. Kayaknya hari ini kita tidur di sini ya. Di rumahku ya. Panji! Wah, anak siapa? Shhh, teriak-teriak ngomong yang ternyata anaknya kaget lagi. Terus gak enak lagi dengar sama tetangga. Iya, tapi... Pelan-pelannya. Loh, ini aku udah jalan-jalan aja. Bukan hanya masih sakit ya. Udah sembuh. Waduh, gua lupa. Gua kan lagi pura-pura sakit. Iya, Nya emang masih sakit sih. Tapi Nya tadi di dalam. Penasaran aja, kok kayak denger suara anak kecil gitu. Lah anak gua kan udah gede, elu. Yangnya penasaran ya ke depan deh, kagak taunya elu. Bawa nih anak. Kok lu bisa bawa pulang nih anak sih, Ji? Anji juga gak taunya ini anaknya siapa. Anji. Yang bener, Ji. Ya ampun, Nyak. Ini bukan anak Panji, ya kali aja, Nyak. Kalau bukan anak lu, ngapain lu gendong? Mana emaknya? Shhh, Nyak, jangan teriak-teriak, Nyak. Jadi gini, Nyak. Kan Panji baru pulang tuh dari pasar malam. Panji udah nyampe rumah. Lah, taunya pas Panji mau keluar dari mobil nih, Panji dengar ada suara bayi. Terus Panji cari-cari sumber suaranya. Taunya di dalam angkot dong. Ya kasihan kan kalau ditinggalin di luar. Ya, Panji aja bawa masuk sini. Coba gue lihat. Tuh, ini gendong sama Nyak ya? Bukan anak lu kan, Ci? Ya bukan lah, Nyak. Ya kali, Nyak. Kasihan banget sih bocah. Masa emaknya tega banget tinggalin. Yuk gendong, yuk. Yuk gendong emaknya, yuk. Gendong sama Nyak ya? Sayang, pinter. Iya, coba. Kasihan banget nih bocah. Tega-teganya dah yang ninggalin di angkot. Anaknya sih ganteng, Ci. Tuh, bersih lagi. Tapi beneran kan bukan anak lu ya, Ji? Bukan lah, Nya. Ji. Aduh, gua bingung nih, Ji. Ya anak kan lagi anteng, Ji. Ntar kalau dia nangis tiba-tiba, gimana dong? Ya kan udah lama kagak ngurusin anak kecil, Ji. Kok nyaman nanya Panji? Panji gak ngerti lah, Nya. Nya harusnya lebih tahu dong cara ngurus anak dia gimana. Kan Panji gak punya anak, gimana sih? Saya ada di mana ini? Bapak harap tenang dulu ya, Pak. Bapak sekarang ada di rumah sakit. Tadi Bapak habis kecelakaan.